Polres Metro Depok mulai memperlakukan kanalisasi sepeda motor dan angkot di jalur lambat Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Operasi razia dipimpin oleh Kasubnit 2 Turjawali Ibda Suparman. Ibda Suparman menjelaskan, untuk operasi dilakukan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Operasi ini dilakukan dengan dua sesi, yaitu sesi pertama dari jam 7 sampai jam 8 dan dilanjutkan dengan sesi kedua dari jam 10.30 sampai jam 11.30 siang. Dan untuk pengendara yang terkena razia, akan diberlakukan sanksi tilang dan denda maksimal Rp500.000. Yang tertera dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau totalnya belum, karena kita baru dalam kegiatan, tapi setelah selesai kita rekap semuanya, baik dari jumlah maupun barang bukti yang kita ini. Oke. Nah, kita continue, tiap hari kita laksanakan untuk menindakkan jalur lepas atau kawasan KTL di Jalan Margonda ini. Oke. Semua untuk pelanggaran jalur cepat atau terkait dengan pasal 287, rambu-rambu, untuk pengendara yang terjaring kita kenakan dengan sanksi penilangan. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Evan, Yohanita dan Putri, Tribrata TV, salam Tribrata.